kita di pon besok lolos 7 nomor dengan komposisi atletnya 6 putri 5 putra. Dan nanti tentunya kalau bicara tentang target emas, kita target sapu bersih emas ini. Dan ya mudah-mudahan ini mondo restu pada seluruh komponen pendukung kami dari Poli Jawa Tengah, dari Pemprov Jawa Tengah, dan masyarakat Jawa Tengah tentunya. Mondo restu ini bisa mewujudkan impian itu. Yang terberat kita tentunya tuan rumah saja Sumatera, Jawa Timur. Ya, rencana TOT nanti kita ambil di Surabaya, kemudian ada internasional petang di sana juga, kejuaraan internasional, dan kemudian di Nusa Tenggara Barat itu juga ada turnamen internasional di Indikma. Kemudian nantinya untuk strateginya bagaimana cara kita bisa harus lebih cepat datang ke Aceh gitu Pak. Jadi siapa yang cepat saya kira itulah yang siap. Petang bisa nanti kalau kalah target yang telah dicanangkan yang diinginkan oleh atlet sendiri tadi akan menyapu bersih 7 medali emas, minimal 4 medali emas lagi akan bisa diraih. Dan kami dari KON Pro Jawa Tengah siap mendukung untuk mewujudkan impian tersebut melalui fasilitasi dan bantuan yang bisa kita berikan. Antara lain, try-in, try-out kalau memang diperlukan, kemudian adaptasi lapangan, environmental scanning di berbagai situasi, di tempat-tempat mana yang sesuai dengan rencana lapangan atau rencana lokasi pertandingan datang di Aceh nanti. Itu akan sangat penting sekali, kami siap itu sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ada. Selamat untuk Petang, mudah-mudahan sukses mewujudkan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.